Ini dia mix. Ini dia debut Jimba Lemon. Nice. Oh banyak tuh teman-teman. Ceprot. Nikmat. Yolo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di game Kamen Rider Battle War Su part ke 10. Wow, udah 10 part sejauh ini yang kita mainkan. Jadi langsung saja tanpa babi-bibu, sesuai janji Ana, ini bakalan jadi debut Kamen Rider game Jimba Lemon Arms. Oke, langsung saja kita gaskan malam-malam nih ya. Kalian belum lihat kan sesakti apa game Jimba Lemon? Oke, ini cuman Jimba Lemon ya, nggak ada Cherry, Peach dan lain-lain ya. Jelas saja. Sudah lama sekali ya tidak kita mainkan game ya, padahal dia pemeran utamanya, Pak. Oke. Dan equipnya yang GG lah, Pak. Masa yang gembel gini kasihnya. Sorry ya, equipnya Anda belum nambah-nambah lagi, belum dimainin lagi soalnya. Nanti kali ya live aja kali ya. Tapi terserah kalian lah. Jadi yang di-equip ini lagi Agito Denno lagi, Agito Denno lagi. Ya udahlah. Oke, parternya kita pilih si Michi. Mana Michi? Baron lah. Baron aja Baron, biar keren, Pak. Oke, jadi langsung saja udah bisa jadi Jimba Lemon. Jadi sistemnya ini sama kayak OS teman-teman ya. Gimana kita itu harus mukul-mukul musuh dulu, baru nanti kebuka si Lemon Locksit-nya ya. Nanti langsung aja kalian saksikan di game ini ya. Let's go. Semangat nih. Wow. Lemon. Ini nggak tahu nih tamatnya berapa lama lagi, Pak. Dikirain kemarin juga kan kayak udah mau tamat, tapi ternyata belum. Let's go. Jeruk segar siap beraksi. Oh, keren, Pak. Malam-malam keren, Pak. Lihat. Wih, PS3 loh ini. Yuk langsung aja. Survival you got mu. Teo sedakaki kabikada seko. Dare kagachi muteru. Kachirena bagali kakirata. Don't say no. Just leave on. Don't say no. Oh. Kita harus beresin beberapa lokasi tuh teman-teman ya. Ah, ini paling gak suka yang harus ngeberesin-beresin gini, tapi musuhnya dikit banget, lihat. Tuh, sekali tebas ya hilang lah. Ngerespawn lagi, ngerespawn itu dikit-dikit. Udahlah. Siha. Oke, Kemon. Berat ya pakai ini ya? Oke. Crot. Oke. Mana lagi sih tuh kan? Mukul angin, Pak. Oh, ngebuka jurus baru tuh. Nah, tadinya itu nggak ada loh. Tadinya itu nggak ada, teman-teman. Ubah kalian jadi jus jeruk. Ayo cepetan kau utah. Ayo dikit lagi beres. Nice. Oke, kebuka garasinya. Sekarang kita ke lokasi berikutnya ya. Ke kiri kita aja tuh. Oke, kalian juga pasti ya sudah menunggu. Jadi langsung saja ya. Tuh kan musuhnya dikit, Pak. Ya udah. Ini dia. Mix. Ini dia debut Jimba Lemon. Nice. Banyak tuh, teman-teman. Ceprot. Nikmat. Itulah kenikmatan dari Jimba Lemon. Mana lagi tuh? Oke, kalian mau. Wucrot. Enaknya gitu sih. Enaknya gitu, teman-teman ya. Lemon energy ini. Jeruk campur lemon. Bagaimanakah jadinya? Ya beginilah jadinya. Tro, seha. Weh, lagi pada nongki tuh di situ. Lemon energy. Sayang variasi kombonya agak sedikit Jimba Lemon ini. Kaito. Oke, beres. Nice. Oke. Kita sekarang kemana nih? Oke, ke situ. Lewat sini berarti, lewat sini. Kota lewat sini. Oke. Terus naik tangga, harus dilihat banget ya mapnya nih. Ini Anda paling sering nyasar itu di stage ini, Pak. Seriusan, nyebelin emang. Wah, trooper lebih banyak, guys.
Nyucrot. Jeruk campur lemon. Aduh. Jeruk campur lemon. Apa sih? Hah? Gue pengen cepet nih pakai jimba lemon nih. Apa sih? Nggak jelas itu loncat segitiga, Pak. Nice. Oke. Yuk. Tuh kan cepet pakai jimba lemon beres ya. GG, Pak. Nice, kebuka. Waduh, banyak banget yang harus kita beresin, guys. Sekarang lawan Masquerade. Yuk, kita pakai jimba lemon aja biar puas penonton ya. Biar puas kalian ya dengan debut jimba lemon ini. GG asli, Pak. Jadi jimba lemon ini kebuka pas ane udah unlock di level 20 ya. Jadi sekali lagi emang harus dimainin biar XP-nya nambah dan ngebuka skill baru atau bahkan form baru untuk rider-rider tertentu ya. Enak banget sih itu. Asli enak banget itu. Apa lu ah? Mana lagi musuhnya? Mana lagi? Hey, nah itu pada nongki semua. Hey, mau kemana? Hey, ikutan dong kakak. Oke, nice, beres ya. Gagal lihat jimba lemon, Pak. Oke, kita ke atas tuh. Ke atas deh. Ikse. Ayo. Sekarang lawan apa lagi? Aduh, dibom, guys. Wah. Kaito, kamu ngapain dari tadi? Oke. Mana paling males tuh yang misa-misa gitu. Oke. Ayo jimba lemon, kemon, kita bereskan. Nice. Aduh. Makan lu. Wah, ini agak kerat ya. Bahkan belum ngurang setengah pun. Oke, sabar aja. Mana lagi, ha? Itu dia duaan, ngapain lu pacaran lu? Jangan mabar Free Fire di sini. Itu kan nge-respawnnya sedikit-sedikit. Ayo. Baru setengah, Kemon. Oke. Ayo, respawn terus. Mana lagi, Pak? Hei, mana lagi? Hei, musuhnya cuma segini. Ayo dong, ngumpul dong. Ayo dong, ngumpul dong. Udahlah, bosen, Pak. Oke. Nice. Cerot. Koranadore. Cerot. Tadi Anam hampir munculin form apa? Ini, Pak. Skill apa? Combo baru nih. Nih, cerot. Cerot. Oh, gitu. Gaim GG juga, guys. GG Gaim loh. Oke, masih ada lagi. Sedikit lagi ya, teman-teman ya. Harap bersabar. Cerot. Oke, sedikit lagi tuh. Mana lagi? Hey, mana lagi? Ubah kalian jadi jus jeruk ya. Oke, kok nggak terlalu dewa ya yang ini? Nice. Ayo dong, musuhnya yang banyak dong. Oke, kita ubah. Aduh. Mau diubah jadi jus jeruk malah dipukul dari belakang, Pak. Hah? Keluarin dulu Ichigo lah. Cerot. Nah, nikmat. Itu baru nikmat, guys. Mana lagi yang mau merasakan kenikmatan biji-biji strawberry, ya? Oke. Ayo, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Musuhnya dikit, Pak. Sebelnya gitu. Oke, beres juga, Pak. Nice. Oke, kita tinggal ke atas di sini. Siap-siap ya, Lemon Energy kita keluarin lagi nih. Lawan apa nih?
Apollo guys. Sini lo. Apa mau apa? Lokon lokon. Biar panahnya ke arah dia terus. Mau lari kemana? Oh mau diadu boleh boleh boleh. Apollo guysnya lemah amat pak. Wah lemah banget. Eh hey, gue masih pakai upgrade form lo ini. Kebayang nggak guys kalau di Cat Armor itu si Zio make si Jimber Lemon ini. Tangannya tetap gayung sih. Oke, kayak nggak ada bedanya malah. Soalnya bedanya ini cuma di kayak orange arm pakai armor item ini nih. Oke, langsung aja kita bereskan Kachidoki ya. Hey, hey, oh, trot, trot, rau, rau, rau. Ah, nangkis, nangkis, lepas, lepas. Kalau udah langkis, lepas aja. Nice. Yuk, yuk, langsung segitiga bulat. Ah, lepas, lepas, lepas. Kalau udah nangkis, lepas. Mana lagi? Aduh. Tenang, tenang. Kita masih punya Jimber Lemon, Pak. Kaito, tolong dong. Nice. Yuk, yuk, yuk. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, udah setengah HP guys, bisa, bisa. Nah ini dia Jimber Lemon, andalanku. Mampus lu. Syukur ngehindar tuh guys. Lihat, jauh banget jangkauannya loh. Damage-nya juga sakit pak. Oke, okay. Gila, gini aja terus. Oke, okay. Ayo Lemon, ayo Lemon. Ayo dong. Nice. Wucrot. Oke, okay. Ini dia finishing ya. Oke, okay, penghabisan teman-teman. Let's go, bye-bye Apollo guys. Bye-bye. Beres. Nice. Rank C atau rank D paling? Jamin. Capeknya. Oke beres. Itulah dia. Udah level 30 sih musinya. Gimana 28 naik 2 level doang. Ya udahlah. Gak tau ngebuka apa tuh. Apa banana arms kayak gitu. Gaim banana arms kan ada. Kiwami DLC ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya ya, nanti kita bakal mainin. Harus diinstall dulu pak DLC-nya. Jadi langsung saja. Oh, oke, okay. Oh, wonderful teman-teman. Wah, menarik nih ya. Tapi sebelum, waduh, kalau lawan Skull kita pakai apa? Pakai double. Oke, okay. Biar fair teman-teman, gimana kalau kita mainin DNO sama Kiva deh di sini nih. Di sini nih. Boleh lah ya. Siapa tahu pada penasaran gitu ya. Nanti aja, biar nggak cepet tamat aja. Berarti kita pakai DNO ya teman-teman ya. Level 5 paling cupu dong. Aduh. Penasaran kan kalian nggak pakai DNO gimana? Oh, Hisatsu Waza Part 1, Hisatsu Waza Part 2. Oh, terus ada sama perubahan-perubahan lainnya. Ya pakai DNO lah. Oh ternyata maxnya level 9 guys. Oke, kita pakai partnernya si Mamang aja pak. Oke, nice. Berarti udah, ya udah, gas kan? Ini dia debut Kamen Rider DNO yang sudah kalian tunggu-tunggu, baru terjadi di part 10 ya. Karena emang ridernya banyak, jadi baru dapat kesempatan sekarang. Dan berikutnya kita langsung mainin Kiva aja, oke? Okay? Langsung saja guys. Uri, Uri, Sanju, Sanju. Legek lihat guys. Legek banget nih si Momotaros ya. Wah Takeru Sato tuh guys. Kemana? Kemana hey? Udah kita ke bawah aja ya. Nah gitu dong. Oke, jangan banyak gaya Momotaros. Buset, gue dipeluk guys. Kenapa sih?
kelamaan menjomblo, seorang Yami memeluk seorang Kamen Rider. Wih, keren ya. Bentar dong. Anda belajar dulu pak kombo-kombonya. Oke. Okay. Yang ini Anda suka banget sih tuh. Crot tuh. Tapi nggak kena pak. Langsung aja ya. Part 7. Harus ngumpul, harus ngumpul. Crot. Kita coba kombo lain. Oke, okay, rotofoam ini. Pakai pancingan ya. Oke. Okay. Rider kick, guys. Mantap juga. Mantap kali kau. Tarana harus hafalin kombonya. Udah ada wing form dong. Tarik ini sword. Ini wing form. What? Wah, ini terlalu underestimate DNO nih. Ternyata udah bisa jadi liner dong. Keren banget. Oke, kita kalahin dulu defendernya ini. Yuk. Liner! Aduh, bukan Takeru Sato sih ini. Yuk, kemana nih? Ke bawah ya. Asik, keren gini. Final form loh ini. Ini final form ya guys. Yuk, langsung aja. Langsung Densha Giri keluarin. Oh, keren juga nih. Oke. Coba yang lain lah. Oke. Ayo Ritaros. Udah. Kemarin ada yang kasih tahu Anda kan pengisi suara Ritaros, pengisi suara ini juga. Apa ya? Lalu sampai lupa, Pak. Anime kalau nggak salah. Apa ya? Pemeran utama juga kalau nggak salah. Apa ya? Kenapa jadi mikir, Pak? Sorry ya. Penasaran jadinya. Kemarin ada yang ngasih tahu Anda pengisi suara Ritaros juga ini, Gang. Keren juga, Pak. Jor. Oke. Okay. Belum mati defendernya. Mampus lu. Nice. Yata. Yuk, sedikit lagi. Oke. Okay. Aduh, oke okay, kita coba yang lain dong. Sword mulu dah. Ah, Axe ya. Kintaros, come on. Aku akan membuatmu menangis. Lambat amat nih, Fom. Ini lambat, guys. Good. Jubun. Keren. Keren, guys. Lihat nih. Dar, keren ini. Oke. Okay. Ini enak sih. Si ini enak banget nih. Apa lagi? Ngepose. Aduh, malah dibanting. Ana tadi tahan kotak, guys. Tapi tiba-tiba malah kayak gitu. Nih. Malah ngepose dia. Gak tau gunanya apa tuh. Wing form mana wing form? Wing mana sih? Sorry ya, Ana belum beradaptasi nih. Tulisannya pusing, Pak. Mana sih? Wing form itu ini kalau nggak salah. Bukan liner ini. Ini sword form. Oke, wing form mana ya? Bukan. Yang kotak itu rotofoam. Ini. Dah, kita cobain ya. Wing form kayak gimana nih? Let's go. Apa nih?
Waduh. Musya, kamu lawan Kifa, Pak. Wih, elegan. Lihat, elegan gitu swing foam. Aduh. Keren juga wing foam, Pak. Mamang, kamu dari tadi nganggur. Wah, lemah gini, Pak. Apa nih full charge ya? Bumerang, Pak. Oke, ya udah langsung aja ya. Cerot. Sakit, Pak. Itu sakit banget asli. Nah, kalau Beyond Final Form-nya itu berarti nambah sayap ya di punggungnya ya. Ah! Majulah. Wah, berat ini, berat. Yuh. Charge and up. Aduh, jadi bola lagi dia. Aduh, buset. Ambil dulu. Ambil dulu biru-birunya, mati lu. Mati kau. Oke, waduh, dikit banget nambah apanya. Mamang. Oke, liner, come on. Say. Nice. Ayo Ryutaro. Ayo sebelum jadi Kenshin kamu harus latihan dulu jadi ini, Pak. Ayo kita serang terus. Ayo dikit lagi break defense-nya tuh. Tuh, apa sih? Kayak gitu tuh ngapain, Pak? Ngapain sih kayak gitu? Hah? Ayo. Kita harus jadi... Balik. Mana sih sword form, wey? Masa aing mati, eh? Aduh, salah mulu, Pak. Aduh, astaga Tuhan. Jangan sampai. Mana sih? Ah, ini. Ah, bukan. Ini bukan sword form, Pak. Bentar ya, harus cari sword form. Astaga, salah mulu, Tuhanku. Astaga. Bentar ya. Mana sih sword form? Ah, bodo amat lah. Jangan mati, udah. Jangan mati. Buset. Apaan tuh bola-bola? Yuk, break defense. Nice. Charge and up aja. Nah, mampus tuh. Rider kick pas banget di dadanya. Udah, nggak mau lagi pakai Deno. Susah banget lah cari formnya. Agito aja langsung ini. Pusing lihat indikatornya asli. Oke, abis ini pakai Kifa ya. Kifa kalau nggak salah ada form yang Trinity juga itu ya. Ana juga penasaran, Pak, pengen ngeluarin kayak gimana tuh. Abis ini Kifa siap ya. Violent Emotion belum ya. Nanti aja next part kita ya. Jadi langsung saja kita mainkan stage selanjutnya, teman-teman. Bentar ya, ini bonus. Oh, bonus yang ini belum. Yang ini juga belum nih. Yang di Sengoku era nih. Bentar ya, mana sih? Ya udah, kita langsung gaskan di bentar, ini udah ya. Nah, di sini aja ya kita pakai Kifa, teman-teman. Taunya kebalik malah lawannya. Tadi kan Musia tadi kita pakai Kifa, terus sekarang pakai Deno ini. Musia Kifa lebih enak dari si Deno sih. Nggak tahu kenapa ya, di game manapun Ana nggak suka pakai Deno. Bukan nggak suka ridernya ya, teman-teman ya. Jadi jangan salah sangka. Nggak suka aja gitu karakternya, terlalu senonoh gitu. Parternya kita pakai Deno, ya udahlah. Oke, langsung aja. Jadi jangan salah tangkap ya. Ana bukan nggak suka Deno-nya, Pak. Ya suka dong. Takeru Sato siapa yang tidak suka? Ceritanya juga suka, Pak.
bagus banget, cuman gak suka aja di game Climax Fighter, terus juga di sini di Climax Heroes. Aduh, pusing pak pake Deno. Yuk, Wataru. Garurus Seiba. Wih, keren pak. Trot. Oke. Variasi kombonya dikit ya. Oke. Dan terlalu lama, terlalu banyak gaya. Wake up coba. Oke, wake up-nya kayak gitu. Ya udah. Langsung kita ke objektif aja, teman-teman. Biar tidak buang waktu ya. Mana lu? Oke, kita harus beresin si Masquerade ini. Recrot. Kita pakai Doga enak nih. Eh, bentar, tar. Basi aja deh. Kayak machine gun itu, lihat. Tuh, si Basya. Basya Baito. Tembak, bro. Kombonya lihat, teman-teman. Ini Kiva masih level berapa, loh? Wah, mantap ini Kiva. At least lebih enak dari DNO, lah. Beneran. Beneran stage-nya kebalik, ya. Tadi musuhnya kita pilih Kiva, sekarang DNO. Weather Dopan. Oke, New DNO sedang melawan Weather Dopan. Harus kita bantu, teman-teman. Lewat situ. Keluarin Harley-nya lah. Asik. Bad, bad, banning heart. Jimmy cost one and only. Bad, bad, banning heart. Hah? Gak bisa lewat kita. Oh, kita harus... Ah, kita harus iniin dulu, teman-teman. Attacker defender-nya harus kita beresin. Attacker defender keeper, pak. Tuh. Oh, Kiva bisa asik gini ya. Tapi damage-nya tuh, ah. Nice. Oke, kita harus beresin attacker keeper defender-nya. Baru bisa lewat lawan Weather Dopan. Ayo cepetan, New Dan On, ntar lagi mati, pak. Ayo, 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 ayo. Ah, terbang, terbang lagi. Ah. Udah, wake up aja lah. Aduh. Srot. Nggak kena-kena dong. Bete nggak lu? Aduh. Yuk. Nah, udah aku kunci tuh. Masa di rider kick gitu doang monster krocong nggak mati sih? Hey. Terbang lagi. Dah, ayo cepet cepet cepet. New DNO nya udah mau setengah HP, guys. Ayo kita harus cepat, harus kita harus. Oke, ini dia kipernya. Aduh, yang terbang-terbang lagi, bete gua. Ya, sabar-sabar ya, bro. Sabar ya, bro. Nanti gua bantu ya, bro. Nice. Yuk, yuk, yuk. Attacker, attacker. Nah, fokus, fokus. Terbang lagi kamu. Oke. Apa? Nggak bisa terbang lu. Oke, kunci. Wake up. Dar. Belum mati, belum mati. Apa? Mau terbang lagi, ha? Ah, udah mau terbang lagi. Gua baca, kan? Oke. Tinggal kiper satu biji, guys. Ayo kita selamatkan. New DNO. Dori Sakurada. Wake up, come on. Ayo cepet, cepet, cepet. Belum mati kah? Belum. Aduh, belum mati. Ah. Ah. Wah, banyak banget tuh petinya. Di mana itu? Itu peti-peti itu di mana, guys? Udahlah, kita fokus dulu nyelamatin si ini. Ah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santuy aja, bro. Santuy aja ya. Langsung kita beresin pakai Emperor. Ikso, Tatsulot tuh. Nice. Oke, ini sebelum Cross Saber ada nih. Zanbat Sword nih. Asik. Wah, cepum. Syah, mampus lu. Hah? Oke. Okay. Wake up. Dar. Ayo kita pakai Doga, Doga, Doga. Kita butuh damage nih. Cerot, 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 cerot. Nice. Bisa mati langsung nggak nih?
Garuru. Wake up. Let's go. Tapi dia lagi nangkis sih. Ah. Yuk kita break dulu defense-nya aja. Aduh, kelamaan banyak gaya. Nice. Langsung. Nice. Matilah kamu weather dopan. Hacrot. Belum mati guys. Sekali lagi nggak apa-apa. Udah. Finishing-nya keren sih, cuman lama. At least Kiva lebih enak dari si DNO kampret itu. Males banget pakai DNO lagi. Oh, di situ peti-petinya. Nah, harus kita ambil lah, guys. Yuk, cobain kita ambil ya. Dapat apa aja nih? Poin lagi pasti. Nice, yuk. Gaskeun. Lawan siapa nih? Ah, pasukan-pasukan ini lagi. Basya Magnum. Nah, paling enak tuh kalau udah begini pakai Basya. Oke. Mantep nggak? Mantep ya. Basya Magnum. Mantap. Langsung sikat. Nice. Yuk. Damage-nya lumayan lah. Ada segitu. Doga. Nice, kombonya belum putus ya. Nggak tahu kenapa pakai Garuru putus mulu kombonya, teman-teman. Aneh banget itu emang. Dah, beres. Mati lu semua. Cerot. Sakit kali itu Doga. Oke, ini dia terakhir. Wake up. Cerot. Nice. Yuk, kebuka. Nice. Oke. Oke, kita ke ujung kiri atas. Ayo sedikit lagi. Bodoh amat attacker, keeper, defender, bodoh. Lu kira mau main bola? Astaga, motornya luar biasa, Pak. Nah, di sini ya. Waduh, Sagittarius, Pak. Hei, kamu Dori Sakurada, bantuin aku. Perpaduan Dori Sakurada dan juga Koji Seto ya. Oke. Belum bisa go beyond final form nih. Oke. Mantap. Oh, pedangnya jadi makin kuat. Berani lu. Gila, kuat banget Emperor nih. Yang katanya repain itu doang. Udah jelas-jelas beda, Pak. Oke. Wah, awas. Kita cari ini dulu, teman-teman. Nah, ada banyak dus di sini. Nice, oren. Oren lagi, please. Gak apa-apa. Nah, ini semoga oren ya. Ayo, sliding tackle. Aduh, biru, Pak. Orennya mana ya? Gak ada, ya udahlah. Hei, kamu dari Sakurada yang benar dong. Garuru Seiba. Oke. Banyak gaya. Keburu nangkis kan kelamaan. Oke teman-teman, mohon maaf banget tadi tiba-tiba agak error gitu emulatornya. Ini pertama kalinya loh tiba-tiba nge-freeze terus kayak nge-force quit gitu. Dan syukur sih akhir-akhir stage ya. Jadi ya udah nggak masalah teman-teman. Jadi kayaknya segitu aja videonya. Dan berikutnya kita bakal langsung mainin mana nih ya? Movie-nya Oz teman-teman pastinya. Jadi ada 3 misi lagi yang bakal kita mainin, yaitu movie-nya Oz dan kita bakal lawan Kamarada G3X dan juga Kamarada Skull. Oke? Jadi seperti itu next agenda dan bakalan ada debut Violent Emotion mungkin ya teman-teman ya. Karena porsinya bakal lebih ke Oz ini ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti pasti bakalan dilanjut ya. Pokoknya komen aja di bawah dengan kondusif. Oke? Bye-bye guys.